Saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razali Tengku Hamzah, tetamu kehormat kita pada malam ini, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengerusi majlis yang bahagia, Encik Bastian On, pengerusi Persatuan Melayu Belia Generasi Merdeka, yang berhormat ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang hadir, tif-tif jemputan saudara-saudari yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana dengan izin dapat saya sama-sama dengan setara-setari dalam majlis yang permai pada malam ini. Tapi apabila saya duduk di sana, saya bertanya diri saya, kenapa majlis ini diadakan malam ini? Ini malam ke-27, malam yang orang berdoa menemui Lailatul Qadar. Dan saya rasa bang kali kita boleh rekaskan majlis kita supaya dapat kita balik menjalankan amal ibadat kita untuk kita dirahmati Allah untuk menemui apa dicari-carikan oleh kita, insyaAllah. Saya terima jemputan ini 4-5 hari dahulu. Saya hanya membaca dalam siaran Astro mengatakan saya akan hadir dalam majlis ini. Rupa-rupanya pembantu saya telah menerima jemputan ini, tidak memberitahu saya. Tetapi saya berasa besar hati kerana dijemput dan dapat pula bersama-sama sedar-sedari dalam majlis ini, serta diberi penghormatan oleh Encik Bastian On dan rakan-rakannya dalam Persatuan Belia Generasi Merdeka untuk menyampaikan sedikit pandangan dalam perjumpaan kita ini. Pertamanya saya nak sebut di sini secara terus terang, saya ini daripada UMNO, parti yang kalah teruk dalam pilihan raya yang lepas. Dan saya rasa kita yang mendukung perjuangan UMNO rasa terkejut. Dan sekarang rasa insaf dengan kekalahan teruk itu, sebab kuasa telah dilucutkan daripada kita. Kuasa yang kita telah dapat pegang sejak tahun 55, sehingga kita mencapai kemerdekaan dengan sokongan rakyat ramai, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya, dan dengan kekuatan yang dilahirkan melalui perpaduan pakatan kita dalam UMNO dan dalam keluarga perikatan ketika itu, kita telah berjaya mengadakan rundingan dengan British, sehingga kita dengan persetujuan Raja-Raja Melayu dan Queen of England telah mencapai kemerdekaan. Sejak itu kita telah cuba berjasa kepada rakyat. Bukan mudah kita nak berjasa kepada rakyat kerana banyak tuntutan yang dibuat oleh rakyat. Bukan saja syarat-syarat kemerdekaan mesti kita penuhi,
tetapi juga kita menghadapi gerombolan komunis yang memperkenalkan cara hidup yang baru, yang tidak bertuhan, yang agak bertentangan dengan fahaman kita dan anutan agama kita sendiri. Alhamdulillah, kita berjaya. Kita berjaya kerana perpaduan yang begitu kuat. Memang benar, banyak terkorban orang awam dan pihak daripada pasukan keselamatan telah menggada nyawa harta benda untuk nak menyelamatkan negara dan rakyatnya. Kita berjaya kerana pengorbanan daripada rakyat. Sanggup bersatu, sanggup mara ke hadapan. Dan perpaduan itu bermakna bukan sahaja kepada kita, tetapi kepada perjuangan itu. Kerana komunis boleh dikalahkan di bumi kita dengan tidak mengguna banyak kuasa tertua. Kita mengalahkan pihak komunis oleh kerana perpaduan yang wujud, yang begitu kuat. Berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai ugutan dilakukannya. Tetapi kerana rakyat mahu merdeka, mahu hidup sendiri dengan pentadbirannya sendiri, kita berjaya. Kita berjaya kerana tidak ada sesiapa boleh mengatasi kemahuan rakyat. Berarti UMNO dan rakan-rakan telah didokong oleh rakyat kami, bukan sahaja oleh ahli-ahli, tetapi oleh semua pihak yang nak kepada kemerdekaan. Itu sebab kita berjaya. Dan mungkin kita kalah dalam pilihan hari lepas oleh kerana perpaduan itu tak sekuat kita rasai masa kita menghadapi musuh negara dalam tahun 60-an dah. Mungkin oleh kerana kita telah lalai dengan tanggungjawab kita untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana kita janji dengan rakyat semasa kita mengajak mereka bersama dengan kita untuk memerangi keganasan dan sebagainya. Mungkin juga oleh kerana kita lalai, kerana tanggungjawab kita yang sepatutnya kepada rakyat tidak kita tunai sepenuhnya, tetapi kita terbawa-bawa dengan perasaan diri dan dengan hawa nafsu kita sendiri. Ada orang berkata kepada saya selepas kita kalah baru-baru ini, dia kata mungkin ini adalah atas kehendak Tuhan. Dan itu kita tidak boleh nafikan. Pembangkang tak boleh dapat kuasa ini kalau Tuhan tidak mengizinkan. Barangkali benar Tuhan nak menginsafi kita bahawa kita sudah terlalu lama berkuasa. Kita telah selama menyalahguna kuasa. Barangkali. Jadi oleh kerana itu, sampai masa kita mengambil iktibar dari segala kelemahan dan kesalahan kita untuk baiki kedudukan kita, untuk balik ke pakai jalan, untuk rojok kepada perlembagaan parti kita, kepada perlembagaan negara kita, supaya kita dapat isi semula perjuangan kita agar rakyat dapat mendekati kita semua. Rata-rata saya pergi sejak kita mengalami kekalahan pilihan raya 14, saya dikerumuni orang bertanya, mengapa kita kalah? Saya tak dapat nak beri jawapan tegas. Tetapi kesimpulannya, rakyat nak kepada kita dan rakyat sanggup bersama kita. Kita kena baiki diri kita kalau kita nak kepada sokongan mereka. Dan kita mesti diri, baiki diri kita sebagaimana kita lah sebelum ini.
Kalau bapa-bapa kemerdekaan dahulu boleh menunjuk kepada rakyat jelata bahawa inilah cara yang diterima rakyat, yang disokong rakyat, apakah susah kita nak mengambil contoh daripada mereka ini memimpin rakyat sepenuhnya. Kita hanya baru wujud kuasa tak sampai 2 bulan, dan saya rasa rakyat menyesal kehilangan kuasa. Mana dia RM100 untuk bantuan buku teks, mana dia bantuan untuk baca di kampung-kampung, mana dia bantuan berbagai-bagai jenis bantuan yang telah kita sampaikan kepada rakyat. Keadaan sekarang berbeza dengan dulu. Banyak pegawai sudah ditukar ramai. Ditukar oleh kerana selera politik berlainan, tidak kerana mereka tak cekap menjalankan kerja. Perasaan dendam ada, perasaan nak pilih kasih ada, perasaan witch hunt ada. Dan selagi ini berbahara jeleleh dalam kepala mereka yang berkuasa, saya rasa keadilan tidak akan wujud dan rakyat akan berasa bosan. Ambillah kesempatan ini untuk membaiki keadaan supaya kita yang boleh bersatu dapat membaiki keadaan ini, supaya dapat mengembalikan kuasa kepada rakyat semula, insyaAllah. Saya percaya kita ada ruang, kita ada ruang untuk membaiki keadaan, tetapi bukan untuk generasi saya. Untuk masa depan, dia memerlukan pengorbanan. Pengorbanan daripada saudara-saudara saya, generasi saya, supaya orang muda-muda diangkat dan diberi tanggungjawab memimpin negara. Golongan muda mesti diberi tanggungjawab untuk menjana kuasa untuk masa depan. Generasi akan datang bukan untuk kita. Generasi akan datang adalah untuk dipimpin oleh generasi muda yang ada sekarang. Dan saya yakin dan percaya mereka inilah yang patut dipanggil memikul tanggungjawab ini untuk membina negara yang kita cinta ini untuk masa depan kita bersama. Saudara-saudari, saya kata dengan ikhlas bahawa mereka memang layak untuk menjadi barisan pimpinan yang akan datang. Saya kata demikian, yang dikata kita dah bina ribuan buah sekolah. Kita dah bina banyak kolej-kolej untuk melatih mereka, mendidik mereka, membekal mereka dengan berbagai-bagai kemahiran. Kita telah mendidik mereka sampai ke Menara Gading untuk balik berkhidmat kepada kita. Bukan sahaja sebagai pentadbir, sebagai kaunten, sebagai engineer, sebagai lawyer dan sebagainya, tetapi sebagai pemimpin kita. Kita kata awak adalah pemimpin kita di masa depan. Inilah peluangnya untuk kita menyerah segala hak itu untuk mereka menguasai pimpinan untuk masa depan. Dan ayuh kita mesti bersama dengan rela hati menyerah kepada golongan muda untuk memimpin generasi yang akan datang. Saya percaya dengan cara ini tidak ada siapa boleh memperpikaikan golongan yang akan mengambil alih pimpinan parti kita. Pimpinan parti kita perlu kepada orang yang tak ada rekod, yang boleh dititik berit oleh sesiapa. Orang-orang muda adalah golongan itu. Golongan yang mempunyai credibility, yang mempunyai integrity, yang mempunyai sifat-sifat yang boleh menjadi teladan bagi golongan muda pula di universiti di mana-mana, supaya membariskan masa depan yang lebih baik, lebih kuat untuk negara kita yang tercinta ini. Itulah mesej saya. Dan saya berharap saudara-saudari akan bersama dengan kita yang hadir di Dewan ini mengangkatkan golongan ini bagi memimpin kita di masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.